Ketemu lagi dengan saya, Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya, teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang siapa di antara 12 zodiak yang di bulan November tahun 2023 ini yang mimpi-mimpinya, harapan-harapannya yang sudah diperjuangkan lewat ikhtiar, lewat doa-doa itu bisa terkabulkan dengan sangat mudahnya di bulan November tahun 2023. Mungkin aja anda punya impian, cita-cita, pengen jalan-jalan ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Mesir, ke Jepang, ke Hongkong, Taiwan, atau mungkin anda yang pengen umroh, atau anda yang pengen punya rumah, punya mobil mewah, apartemen mewah, atau Pengen punya emas batangan Antam, perhiasan emas yang jomblo atau single, pengen punya pacar, Anda yang pengen nikah, pengen punya jod dapat jodoh, Anda yang pengangguran, pengen punya pekerjaan, atau Anda yang punya cita-cita impian, bisa kerja di luar negeri seperti Jepang, Australia, Amerika Serikat, atau Anda yang punya impian untuk bisa menikah di tahun 2023 ini atau mimpi-mimpi Anda bisa terwujud di bulan November tahun 2023 ya langsung aja kita kocok kartunya bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan ditonton dari awal sampai akhir dan iklannya tidak di skip sebagai wujud dukungan Anda pada kami agar kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita ambilkan kartu yang pertama dan mungkin ini adalah kartu bahagia yang Anda tunggu-tunggu ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Yodiak yang punya karakter orangnya sangat cerdas. Orangnya cerdik, wawasannya sangat luas sekali, ide-idenya benar-benar kreativitasnya sangat tinggi sekali ya. Terus orang ini juga tipikal orang yang humble, romantis, terus banyak temennya, kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot, yaitu Yodiak Aquarius ya ini adalah Yodiak Aquarius yang di bulan November tahun 2023 ini harapannya, impiannya untuk mendapatkan jodoh, sepertinya akan terwujudkan ya, dia akan ketemu dengan jodohnya, akhirnya menikah, atau anda yang punya mimpi, harapan untuk punya rumah mobil, apartemen, tanah berhektar-hektar, atau mungkin anda punya impian untuk apa itu, jalan-jalan ke luar negeri atau umroh itu sepertinya akan terwujud di bulan November tahun 2023 ini ya. Oke kita akan ambilkan kartu yang ke dua dan mungkin ini adalah kartu bahagia Anda ya, kartu hoki Anda, kartu happy Anda ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan tidak spoiler atau membocorkan kartu-kartu yang keluar. Biarkan teman-teman menonton sendiri biar asik, biar seru ya. Kita ambilkan kartu yang kedua dan mungkin ini adalah kartu bahagia kalian ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari Yodiak ya yang punya karakter orangnya punya ambisi yang sangat tinggi sekali ya. Ambisi untuk kuliah, untuk pendidikan yang lebih tinggi yaitu kuliah, ambisi untuk karirnya, ambisi untuk bisnisnya maju pesat, terkenal, ada cabang di mana-mana. Dia tipikal orang yang pekerja keras, jiwa bisnisnya juga sangat kuat sekali ya. Dan orang ini selalu menghargai waktu waktu adalah uang bagi orang ini dan orang ini termasuk tipikal orang pekerja keras juga gampang sukses ya kalau dilihat di kartu ini yang sesuai dengan gambaran tarot atau ramaran tarot yaitu Yodiak Scorpio ya ini adalah Yodiak Scorpio yang di bulan November tahun 2023 ini mimpinya untuk bisa umroh mimpinya yang bisa untuk punya rumah mobil panah mimpinya untuk dapat pacar, dapat jodoh, mimpinya untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, bekerja di luar negeri itu bisa terwujud ya. Oke kita akan ambilkan kartu yang ke tiga dan mungkin ini adalah kartu bahagia kalian ya. Bagi teman-teman yang pengen support kami lewat dana, silahkan cek deskripsi. Di situ ada akun dana kami, bank BCA maupun kripto. Bagi yang support kami lewat dana, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya berlimpah, semakin hari semakin bertambah kaya raya dan makmur dan hajat cita-citanya terkabul dengan sangat mudahnya. Ya, amin ya. Kita ambilkan kartu kebahagiaan kalian ya, yaitu kartu yang ketiga. Kartu yang muncul adalah seperti ini ya. Kartu ini adalah gambaran dari Yodiak yang punya karakter orangnya suka berteman, suka bersosialisasi ya, dimanapun berada dia selalu ingin mengenal orang-orang baru untuk dijadikan teman-temannya ya. Orangnya sangat cerdas, orangnya cara cerdik sekali, mau belajar ya, dengan siapapun dia mau belajar, dan orangnya tidak gengsian, terus orangnya keras kepala ya, dalam... Menginginkan segala sesuatu, terus orangnya ini pinter ngomong ya, dan orang ini kalau kumpul dengan orang, teman-temannya selalu seru asik gitu. Kalau tidak ada, dia sepertinya agak gimana gitu ya. Terus orangnya juga tipikal romantis, setia dengan pasangan. Kalau dilihat di kartu ini, yang paling sesuai dengan gambaran tarot yaitu zodiak Gemini ya ini adalah zodiak Gemini yang di bulan November tahun 2023 ini yang mimpinya untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri mimpinya untuk bisa umroh mimpinya untuk punya usaha bisnis sendiri mimpinya untuk menduduki jabatan yang ada di perusahaan tersebut itu bisa terwujud ya atau bisa jadi Anda yang punya uh, impian kemonas belum tersampai bisa jalan-jalan ke Monas Anda punya impian ke Bali belum teraksana sepertinya akan ke Bali juga ya di bulan November ini Oke kita akan ambilkan kartu yang keempat dan mungkin ini adalah kartu bahagia kalian ya bagi Kali teman-teman yang pengen nyawer super tank kepada kami silakan ya besar kecilnya terserah kalian yang bagi nyawar super tank saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya berlimpah semakin hari semakin bertambah kaya raya dan makmur dan hajat cita-citanya -cita terkabul dengan sangat mudahnya ya amin ya kartu yang keempat dan mungkin ini adalah kartu kalian dan saya ingatkan kembali untuk selalu menciptakan kebahagiaan ya walaupun kondisi Anda sekarang ini kurang bahagia atau punya masalah selalu ciptakan kebahagiaan karena apa? Karena dengan Anda menciptakan kebahagiaan akan mendatangkan hal-hal baik, hal-hal positif. Makin hoki, makin makin happy, makin hoki ya. Satu ini ada gambaran dari Yodiak yang punya karakter orangnya sangat perhatian, ya, perhatian dengan pasangannya, perhatian dengan teman-temannya yang selalu support dengan dia. Terus orangnya sangat mandiri, ya, orang ini nggak mau mengandalkan uh, kekuasaan, mengandalkan fasilitas orang tuanya, mertuanya, saudaranya, atau siapapun, ya. Dan orang ini adalah penyayang, baik itu binatang maupun orang-orang yang di stikernya tapi kalau orangnya sangat romantis sabar gitu ya tapi kalau punya kemauan dia sangat keras kepala kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot yaitu zodiak Taurus Ya ini adalah zodiak Taurus yang di bulan November tahun 2023 ini harapannya impian cita-citanya yang dia perjuangkan selama ini bisa terwujud secara nyata ya bisa jadi anda yang ingin Menikah Anda yang pengen dapat pacar Anda yang pengen rumah, mobil, tanah Atau jalan-jalan ke luar negeri Terwujudkan ya Itu adalah di antara 12 Yodiak ya Yang di bulan November tahun 2023 Ini harapan impiannya terwujud Apakah di luar Yodiak ini bisa terwujudnya? Bisa jadi ya Tapi kalau dilihat di kartu ini yang potensi besarnya Yaitu Yodiak Aquarius Yodiak Scorpio Yodiak Gemini dan Yodiak Taurus selamat ya bagi kalian yang mimpi-mimpinya harapannya cita-citanya terwujud di bulan November tahun 2023 jangan lupa untuk disyukuri dan kalau ada uang jangan lupa untuk sedekah biar semakin berkah hidup Anda. Itu aja dengan dari kami. Jika ada pertanyaan request, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jika Anda berkenan, gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda yang tentunya kebaikannya akan kembali pada Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Bagi Anda yang nonton dari awal sampai akhir, saya doakan agar selalu sehat, bahagia, beruntung, sukses, kaya raya, dan makmur. Amin.